Benda-benda yang bisa menyerap air dan yang tidak bisa menyerap air. Episode 34 untuk teman-teman kelas 1. Wah, motornya basah ya. Pasti karena tadi kena hujan. Iya, tapi tenang. Kan ada lap yang bisa menyerap dan mengeringkan jok motor ini. Kenapa jok motor ini tidak menyerap air ya? Karena jok motor ini terbuat dari karet. Ada beberapa benda yang memang tidak bisa menyerap air, seperti karet, plastik, kaca, dan logam. Yuk, pakai helmnya. Oh iya, aku lupa belum menyapa teman-teman di rumah. Selamat pagi, ketemu lagi dengan aku, Vian. Apa kabar teman-teman semuanya? Wah, semuanya baik ya. Oh iya, hari ini hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Iya, benar. Teman-teman, pagi ini aku dan Ayah akan pergi ke toko. Jaraknya cukup jauh, jadi harus naik motor. Tapi jangan lupa berdoa sebelum melakukan kegiatan. Pasti nggak lupa dong ya. Teman-teman, yuk kita berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap? Siap ya. Teman-teman, aku baru pulang setelah belanja di toko bersama Ayah. Ini dia belanjaannya. Wah, apa ini yang menetes? Sepertinya ada yang bocor. Oh, ternyata dari minumanku. Tutupnya tidak terlalu rapat. Aku ambil tisu deh untuk mengelapnya. Teman-teman, kalau ada tetesan air, langsung dilap ya, supaya lantai tidak licin. Jadi, tidak ada yang terpleset dan terluka. Oh ya, teman-teman. Biasanya, benda apa saja yang kalian gunakan untuk menyerap air yang tumpah? Iya, benar. Pasti banyak yang menggunakan lap atau kain untuk menyerap air yang tumpah. Selain itu, apa lagi? Iya, selain itu, kita juga bisa menggunakan tisu, kertas, atau busa.
seperti yang pernah dijelaskan di cerita berjudul Meresap atau Tidak. Nah, kalau kalian sudah tahu benda apa saja yang bisa menyerap air, yuk kita jawab pertanyaan ini. Oh iya, kalian sudah menyiapkan alat tulis belum? Bagus, semuanya sudah siap. Sekarang, yuk kita mulai. Gambarlah benda yang kamu gunakan untuk menyerap air. Kalian bisa menggambar kain lap, tisu, kertas, atau busa. Dan tulislah nama benda tersebut dengan melengkapi kalimat ini. Titik-titik dapat menyerap air. Teman-teman, aku juga sedang menggambar benda yang bisa menyerap air. Ini dia, aku menggambar tisu seperti yang tadi aku gunakan untuk mengelap tetesan air. Jadi, untuk kalimat yang harus dilengkapi, aku tulis di bawah gambarnya. Tisu dapat menyerap air. Kalian juga gambar dan tulis di buku tugas ya. Selamat mengerjakan! Kenapa cairannya masih menempel di kaca ya? Kenapa, Vian? Jendelanya rusak. Tidak kok ya. Kacanya kotor dan mau aku bersihkan. Tapi aku perhatikan cairan pembersih kacanya masih menempel di kaca. Kenapa kaca ini tidak menyerap air ya? Kaca memang tidak bisa menyerap air karena bahannya padat dan keras, sama seperti logam. Untuk membersihkan kaca ini, kita bisa menggunakan kain lap. Tuh, lihat, tidak seperti kaca. Kain lap ini bisa menyerap cairan pembersih. Tapi jok motor ayah tadi basah dan tidak menyerap air. Padahal kan dibuat dari karet yang bahannya lunak. Betul, meski lunak, karet dan plastik juga termasuk benda yang tidak bisa menyerap air. Wah, aku jadi ingat cerita yang berjudul Meresap atau Tidak. Aku mau membacanya lagi. Ayah, mau temani aku tidak? Tentu saja mau. Meresap atau tidak? Air, susu, dan minyak adalah beberapa contoh benda cair. Apa saja kegunaan benda cair? Benda cair bisa untuk minum, seperti air mineral, susu, atau teh. Benda cair juga bisa digunakan untuk menyiram, menggoreng, dan banyak kegunaan benda cair lainnya. Kamu sudah tahu bahwa benda cair dapat meresap, bukan? Air dapat meresap pada pakaian, tisu, kapas, dan kertas. Namun, ternyata tidak semua benda bisa menyerap air. Contohnya, plastik, kaca, dan logam. Apakah semua benda cair bisa diserap dengan mudah? Tentu saja tidak. Ini karena benda cair memiliki kekentalan yang berbeda. Semakin kental bentuknya, maka akan semakin susah diserap. Seperti minyak yang lebih kental daripada air. Nah, kita kan sudah membaca cerita berjudul Meresap atau Tidak.
Sekarang, Ayah mau tanya, benda apa saja yang dapat menyerap air? Aku tahu jawabannya. Teman-teman tahu juga kan? Iya, benda-benda yang menyerap air ada pakaian, tisu, kapas, dan kertas. Jawabannya benar kan ya? 100. Ayah punya satu pertanyaan lagi. Benda cair apa yang lebih kental daripada air? Oh, yang ini. Aku juga tahu jawabannya. Teman-teman tahu juga kan? Iya, ada minyak, madu, lalu apa lagi? Iya, susu kental dan jus juga termasuk benda cair yang lebih kental dari air. Benar kan ya jawabanku dan teman-teman di rumah? Benar, Ayah tambahin lagi nilainya 100. Teman-teman, tadi kita sudah membaca cerita Meresap atau Tidak. Nah, sekarang tulislah benda yang termasuk benda cair di buku tugasmu ya. Contohnya seperti susu ini. Susu termasuk benda cair. Sedangkan biskuit termasuk benda padat. Sekarang, yuk kita sama-sama menjawab pertanyaannya. Apakah jus termasuk benda cair? Betul, jus termasuk benda cair, meski lebih kental dari air. Bagaimana dengan susu? Apakah termasuk benda cair? Iya, betul lagi. Susu juga termasuk benda cair. Kalau susu cair, bentuknya sama seperti air. Tapi kalau susu kental, bentuknya lebih kental dari air. Kalian masih ingat kan, benda cair yang lebih kental dari air itu akan lebih susah diserap. Nah, kalau teh, apakah termasuk benda cair? Ini sih gampang. Semua pasti tahu jawabannya. Iya, teh juga termasuk benda cair. Selanjutnya, kayu. Nah, apakah kayu ini benda cair? Betul, kayu bukan benda cair. Jadi, kalau kayu bukan benda cair, kayu termasuk benda apa, teman-teman? Ya, kayu adalah benda padat yang sifatnya kuat dan keras. Dan terakhir, batu. Apakah batu termasuk benda cair? Betul, batu bukan benda cair. Batu adalah benda padat yang kuat, keras, dan permukaannya kasar. Semua pertanyaan sudah kita jawab sama-sama. Sekarang tulis jawaban tadi di buku tugas ya. Saat mengerjakan, perhatikan juga cara duduk dan cara memegang pensil. Selamat mengerjakan! Teman-teman, kalian masih ingat kan menjumlahkan dengan hasil perkiraan? Sekarang kita akan menjumlahkan 4 bilangan angka. Apakah kalian siap? Bagus, caranya tidak susah kok. Sama seperti pelajaran sebelumnya.
Tapi sekarang yang akan kita jumlahkan ada 4 bilangan. Yuk kita lihat sama-sama penjelasannya. Hari ini kita akan menjumlahkan perkiraan dari 4 bilangan angka. 23 ditambah 47 ditambah 16 ditambah 21. Berapakah hasilnya? Masih ingat kan caranya? Betul. Kita cari dulu bilangan mana yang terdekat. 23 lebih dekat ke 20 karena setiap angka dari 21 ke 24 lebih dekat ke 20. 47 lebih dekat ke 50 karena setiap angka dari 45 sampai 49 lebih dekat ke 50. 16 lebih dekat ke 20 karena angka 15 sampai 19 lebih dekat ke 20. Dan 21 lebih dekat ke 20 karena 21 sampai 24 lebih dekat ke angka 20. Nah, sekarang kita jumlahkan hasil perkiraannya ya. 20 ditambah 50 ditambah 20 ditambah 20 adalah 110. Lalu hasilnya lebih atau kurang dari sebenarnya? Yuk kita hitung lagi. 23 ditambah 47 ditambah 16 ditambah 21 sama dengan 107. Jadi hasil perkiraan lebih besar dari hasil sebenarnya. Gimana teman-teman? Sudah paham kan? Bagus. Coba kalian berlatih lagi ya di rumah. Mintalah bantuan ayah atau ibu untuk menemani atau bertanya jika ada kesulitan. Teman-teman, coba perhatikan tiga wadah ini. Semuanya utuh atau penuh terisi air. Ini dinamakan satu bagian. Sekarang aku keluarkan isinya. Berapakah isi masing-masing wadah? Iya, karena sudah aku ambil setengah, jadi isi air di wadah ini sekarang menjadi setengah bagian. Sekarang aku ambil lagi ya isi airnya. Nah, sekarang wadah ini terisi seperempat bagian. Bagaimana? Kalian sudah semakin paham kan tentang pecahan utuh, setengah, dan seperempat? Bagus! Bagaimana kalau sekarang kita melakukan percobaan? Perhatikan gambar-gambar ini. Ada tiga wadah yang berbeda bentuk, tapi ketiganya memiliki tinggi yang sama. Apakah kalian tahu apa saja bentuk wadah ini? Benar, ada bentuk kubus, tabung, dan prisma segitiga. Masing-masing wadah ini terisi penuh dengan air. Nah, apakah kalian tahu wadah mana yang tidak dapat mengisi wadah lain sampai penuh? Air yang ada di dalam kubus jumlahnya lebih banyak daripada air yang ada di tabung dan prisma segitiga. Karena bentuk kubus yang lebih besar. Tapi air di dalam kubus, tabung, dan prisma segitiga tidak dapat mengisi penuh wadah lain karena bentuk wadah lain lebih besar. Nah, sekarang kita buat percobaan yang lain ya. Coba perhatikan gambar ini. Air teh yang ada di dalam kubus, tabung, dan prisma segitiga isinya berbeda. Nah,
Isilah gelas-gelas kosong ini dengan teh dari kubus, tabung, dan prisma segitiga. Lalu berikan tiap gelas teh tersebut kepada ayah, ibu, dan adik. Berikan air teh paling banyak untuk ayah. Air teh yang paling banyak ini dituang dari benda apa ya? Iya, benar. Air teh paling banyak dituang dari kubus. Karena bentuk kubus lebih besar dari bentuk bangun tabung dan prisma segitiga. Berikan air teh yang paling sedikit untuk adik. Air teh yang paling sedikit ini dituang dari benda apa ya? Iya, betul. Air teh paling sedikit dituang dari prisma segitiga. Karena bentuknya lebih kecil dari bangun kubus dan tabung. Terakhir, berikan air teh yang dituang dari wadah berbentuk tabung kepada ibu. Teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menemani kalian belajar ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk mengisi lembar refleksinya ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Apakah kalian ingat kita belajar apa saja? Tadi kita sudah mengenal benda yang dapat menyerap air dan tidak dapat menyerap air bersama ayah. Kalian masih ingat tidak apa saja contoh benda yang menyerap air? Betul, contoh benda yang dapat menyerap air adalah kain. Dan contoh benda yang tidak dapat menyerap air adalah kaca dan jok motor ayah. Kita juga sudah membaca cerita meresap atau tidak bersama ayah. Kita jadi bisa menjawab pertanyaan tentang benda apa saja yang termasuk benda cair dengan tepat. Tadi kita juga bermain bersama sambil latihan melakukan perkiraan penjumlahan 4 bilangan. Lalu, kita sudah mengenal tentang pecahan utuh, setengah, dan seperempat dari percobaan air. Wah, banyak sekali ya yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, jangan lupa latihan lagi ya supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa! Sampai jumpa!